menikah, cerai, rujuk, talak, cerai lagi, cabut gugatan dan rujuk lagi. Itulah realita bahtera pernikahan Kyai Haji Abdullah Gymnastiar alias Agim dengan istrinya Nini Mutmainah alias Teh Nini. Awal Februari 2021, Agim talak cerai lagi Teh Nini. Persidangan cerai sudah 2 kali digelar di Pengadilan Agama Bandung. 31 Maret 2021, Agim mendadak dangdut mencabut gugatan cerai talaknya. Netizen langsung aja deh komen auto julidnya Lakin saat mendengar keputusan Agim yang gak jadi menceraikan lagi Teh Nini. Padahal sidang cerai sudah digelar. Drama banget, pengen eksis lagi kayak artis A aja kawin cerai jadi mainan. Intan banget, terus Teh Nini kumaha. Jagalah hati, jangan cari sensasi. Agim hadir dan menyampaikan surat pencabutan perkara. Sebenarnya waktu dari pihak Teh Nini, karena perkara ini belum sampai tanya jawab ya, maka pencabutan itu dikabulkan oleh Teh Nini. Kita sudah memutuskan, tetapkan bahwa perkara itu sudah selesai. Atas nama Agim dan Teh Nini, resmi dicabut hari ini atas perintah sendiri kan. Alasannya sendiri apa tuh bang? Nah, itu saya yang tidak bisa berikan alasan, kami serahkan ke keluarga ini ya. Ya alhamdulillah bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dicabut perkaranya dan dikabulkan oleh hati. Kami dari keluarga ini merupakan kesukaan yang terbaik. Kami hanya bisa mendoakan, meminta doa kepada semuanya. Insya Allah semuanya akan baik dan Allah memberikan yang terbaik. Untuk alasan saya kira tidak panjang lebar dan itu ranah keluarga. Insyaallah. Ya. Netizen pun makin auto julidnya Lakit begitu tahu pihak Agim ogah buka-bukaan soal alasannya mencabut gugatan talak cerai. Nikahan kayak mainan aja, cerai rujuk dan ngajuin cerai cabut lagi. Tepuk jidat jadinya saya. Nanti banyak orang yang ikuti bijak beliau. Talak terus dicabut seperti sinetron. Komen netizen yang lain. Sedikit bang, ya. Dan ini kondisinya seperti apa sekarang? Ya sehat, alhamdulillah. Nah, semuanya kan perjalanan. Nah mendengar gugatannya dicabut seperti apa? Alhamdulillah, bersyukur ya.